antri adalah masa yang paling berat. Penuh kewajiban. Padat kegiatan. Banyak aturan. Ciptakan kekonyolan. Jauh dari kebebasan. Namun juga menyenangkan. Berbagi keceriaan. Menguatkan tali persahabatan. Tempat yang sering menghantuiku adalah tentang tempat ini. Aku tak suka tempat ini. Padat kegiatan, penuh aturan, banyak kewajiban, dan jauh dari kebebasan. Namun sebab keterpaksaan, aku mencoba bertahan. Melewati hari demi hari dengan kawan-kawan seperjuangan. Kadang aku tak terima dengan keadaan ini. Semuanya serba di absen, ngaji di absen, taklim di absen, sampai sholat jamaah pun di absen. Dan jika tidak dilaksanakan, maka akan kena ikop yang buatku harus begadang semalaman suntuk, mengorbankan tugas kuliah yang mulai berjejeran. Hingga akhirnya aku sampai pada garis akhir perjalanan. Perjalanan yang menurutku membosankan. Sangat membosankan. Aku bahagia akhirnya bisa keluar dari penjara suci ini. Dan akan kembali merasakan udara kebebasan. Tanpa kewajiban dan aturan. Awalnya aku sangat bahagia meninggalkan tempat itu, sebab aku akan segera merasakan udara kebebasan. Namun ternyata aku salah. Banyak sesuatu yang aku tinggalkan di ma'had tercinta, dan semua itu menghantuiku. Kesendirian, bangun kesiangan sampai lupa menunaikan kewajiban. Hilang senyum ceria teman-teman. Jenuh saat belajar tanpa kawan sekamar. Kesepian hingga membuatku larut dalam kesedihan. Aku
masih ingat dulu saat pertama kali menginjakkan kaki di sana. Sok kenal dan sok akrab. Ada yang membekas di tempat itu. Kesabaran Musyrif dan Musyrifah membimbingku, walau terkadang aku membangkangnya dan tak menghiraukannya sama sekali. Ada yang membekas di tempat itu, ranjang kesayangan yang setia menemaniku usai kuliah seharian. Ada yang membekas di kamar itu, berbagi keceriaan bersama teman seperjuangan di tengah padatnya kegiatan dan menumpuknya tugas perkuliahan. Ada yang bekas di kamar itu, teman yang jahil, aneh dan suka mengganggu di sela-sela kesibukanku. Dia yang setia menemani belajar bersama dan siap membantu di saat sinyal wifi lemah. Ada yang membekas di kamar itu, nonton bareng dan baper bareng. Ada yang membekas di kamar itu, ketika pikiran jenuh, saatnya menghibur diri dengan secangkir kopi yang siap temani pagi. Hari-hari itu telah pergi. Kini subhanallah, ta'lim Quran, ta'lim afkar, khotmil Quran dan sholat berjamaah tak akan pernah kembali lagi. Aku baru sadar kenapa Musyrif dan Musyrifah selalu memaksaku mengikuti seluruh kegiatan ma'had. Bukan sekedar agar aku menjadi orang yang pintar dan lebih bermoral, melainkan untuk merajut kekeluargaan yang akan terpampang indah dalam lingkai kenangan. Aku, murabi-murabiahku, Musyrif, Musyrifahku belum mampu menjadi mahasantri yang kalian dambakan selama ini. Seandainya aku dapat mengulang kembali cerita ini,